Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat pagi semuanya. Baik, pada hari ini kita akan melakukan perjalanan ya, dari Arifin Ahmad menuju ke Pasar Bawah. Semoga hari ini semua harus semangat, protokol tetap jalan ya. Jangan lupa subscribe, like, and share The Bean Entertainment. Oke, check it out. Nah, ini sekarang kita udah masuk di Jalan Arifin Ahmad kembali ya, menuju ke Jalan Sudirman. Jenderal Sudirman ya guys, kita lagi menuju ke pasar pariwisata. Untuk ke pasar bawah ya, atau pasar pariwisata, itu kita melewati lagi yang namanya Plaza Sukaramai, yang dahulunya adalah pasar pusat ya, atau juga disebut juga dengan Pasar Sukaramai. Nah, sekarang sudah menjadi Sukaramai Trade Center ya. Nah, untuk menuju pasar bawah itu dahulunya kita bisa belok ke kiri, itu paling ujung jalan Juanda, tapi sekarang ada peraturan ya, ada jam-jamnya yang tidak boleh lewat di situ, dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore itu tidak boleh lewat ke jalan Juanda ya. Nah, untuk ke pasar bawah kita melewati nanti pembelokan Samratulangi. Samratulangi masuk ke jalan Ahmad Yani. Nah, ini kita mulai memasuki yang namanya pasar pariwisata atau pasar bawah ya. Masih ada parkiran nggak ya? Karena parkiran ini penuh, biasanya ya memang di pinggir-pinggir jalan jadinya parkir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini The Bean Entertainment akan coba mereview kios berkat ya. Kios yang berada di pasar bawah atau pasar legend. Hari ini saya akan mereview kios berkat yang pemiliknya adalah Bapak Haji Bakri ya. Nah, ini kios ini sudah lama ada di Kota Pekanbaru. Kita akan melihat apa-apa saja yang akan dijual oleh Pak Haji Bakri di kios berkat. Tetap protokol yang diterapkan oleh Pak Haji Bakri ya. Assalamualaikum Pak Haji, pemilik daripada kios berkat. Oke, kita lihat dulu apa-apa saja yang ada di dalam kios berkat.
Baik, ini ada beberapa kursi yang berada di kios berkat Pak Haji Bakri. Ada kursi yang digunakan untuk kursi kantor. Nah, ini kursi untuk kursi kantor ini. Kursi kantor. Nah, kondisinya 80%. 80% sangat cantik, sangat kuat, ya, mewah, elegan, ya, kursi kantor. Nah, warna ada maron, ada warna hijau, ada warna hitam, ya, berbagai macam tipe kursi kantor. Ada juga yang digunakan untuk kursi sholat ini. Nah, ini kursi sholat, ada warna putih, warna hitam. Nah, di bawah ini kursi yang digunakan untuk ruang tunggu biasanya, ya, kursi teras digunakan, ya, oke. Nah, kita lihat lagi ada kursi untuk kafe, ya. Nah, yang ini kursi untuk kafe, ya, kursinya gaul ini, kursi untuk minum-minum kopi, ya, bisa ada di sini juga. Kini ada beberapa varian ini, warnanya ada yang oranye, ada yang biru, ada yang hitam, ya. Lalu yang ini kursi roda, yang ingin mencari kursi roda bagi yang membutuhkan kursi roda. Nah, ini kursi roda, ini masih baru, kondisi 100% baru, masih di dalam plastik, ya. Ada juga di kios berkatnya Pak Haji Bakri, ya. Nah, ini dia, ada mejanya juga kita, di kejauhan ada meja, ya. Ini kita lihat, ada meja, meja lipat ini praktis, jadi kalau tidak digunakan bisa dilipat kembali. Ada meja setengah biru. Ini kursi salon yang butuh, kursi untuk tempat usaha salon juga ada di kios berkat Pak Haji Bakri. Lemari, ya, lemari, loker-loker. Ini tongkat bagi yang membutuhkan, ya, kondisinya 100% baru tongkatnya. Ini adalah alat untuk fitness atau treatment, ya. Nah, ini dia. Tersedia juga di toko berkat Pak Haji Bakri. Oke, ini kayaknya oke punya ini, masih bagus. Elektrik nih, ya, masih elektrik, masih bagus kondisinya. Mereknya Yosa. Baik, kios berkat memiliki dua los, ya. Ini los yang kedua, ya, menjual kursi roda. Ada kursi roda 80%, juga kursi roda yang 100%, jadi masih baru, ya. Ini ada kursi roda, kondisinya masih bagus, bisa digunakan.
yang bisa digunakan, bisa dilihat kondisinya. Nah, yang baru ini dia. Itu dia, si baru ya. Bisa dilihat ada kursi roda, silahkan langsung bisa pakai ya. Ada kursi bayi di belakangnya, ada kursi bayi juga. Kini ada kursi yang ada untuk bagi yang apa membutuhkan, jadi yang tidak bisa buang air, ini ada kursi yang bisa digunakan ya. Nah, ada kursi kantor juga ada. Ini dia, ada tongkat yang digunakan untuk yang membutuhkan. Ini tongkatnya 100% masih baru. Nah, ada tongkat untuk membantu biasanya orang Manula. Oke, bisa dilihat lagi di sini. Ini ada lagi alat bantu berjalan bagi orang tua kita yang sudah agak kesulitan berjalan, silahkan. Nah, ini yang ini bagi anak-anak nih, bisa nih digunakan untuk kursi belajar, sangat baik ini di masa pandemi ini ya. Ada kursi kantor lagi nih, kursi kantor berbagai macam tipe, ada yang menggunakan jajakan kakinya nih. Oke ya, ini dilihatkan lagi untuk alat bantu kaki tiga ini, tongkat kaki tiga. Ini untuk alat bantu menghidangkan makanan, di biasanya digunakan di rumah sakit, ada juga tersedia, tapi bisa dialih fungsikan yang lain kalau digunakan di rumah. Nah, ini dia ya. Nah, dari kejauhan ini ada kursi yang digunakan untuk potong rambut, bisa ini potong rambut, ada kursi salon. Oke, ini beraneka macam kursi ada di sini. Nah, ini dia ya, ya ini dia. Nah, Pak Haji Bakri ada di belakang kursi, kursi salon ya Pak Haji ya. Ini kursi salon ya Pak Haji ya. Ini kursi pangkas ya. Iya ya, ada juga. Nah, di sebelahnya ada mesin jahit. Oke, kita lihat. Ini untuk obras. Kondisinya masih cantik, masih bagus. Ya, recommended untuk bagi yang membutuhkan ini. Mesin jahit ini ya, berbagai macam tipe, ada butterfly juga sini yang cukup melegenda awal-awalnya. Ini untuk mesin obrasnya ada baru nih, mesin jahit dan mesin obras ini bisa dipesan yang baru di sini ya. Nah, Pak Haji lagi megang mesin tik ya, mesin tik ini dia. Ini ada banyak ini stok mesin tiknya Pak Haji ini ya, ya. Ini mereknya Olympia. Olympia itu mesin tik yang sangat punya nama di masanya. Ya, silakan untuk mengunjungi. Meja yang digunakan biasanya untuk mengantar makanan di rumah sakit ya Pak Haji ya. Ini kondisinya baru ya, baru. Lalu masih ada stok Pak Haji ini untuk kursi dorong bagi orang yang membutuhkan, silakan kunjungi kios berkat. Oke, ini dia, semuanya bisa didapat di kios berkat Pak Haji Bakri ya.
itu waktu itu saya kan pernah ke anu dulu apa namanya tuh bawa barang ke Jakarta. Iya, yeah, iya. Yeah, nah, kebetulan di Jakarta kena tangkap, habis. Habis, saya mulai dari kecil balik. Iya, yeah, iya. Yeah.